Salam satu jiwa. Ada apa? Saya hormati dan juga saya sayangi para aremanya. Sebenarnya untuk silaturahmi ya. Ya. Sekaligus kita juga untuk memperkenalkan 4 pemain baru kloter pertama. Jadi kita di musim ini insya Allah akan ada beberapa kloter pemain baru yang akan kita perkenalkan. Dan hari ini adalah kloter pertama 4 pemain. Siapa aja 4 pemainnya akan nanti akan kita publikasikan. Kita langsung bergerak cepat sesuai dengan permintaan dari para aremania. Kita langsung subset. Sebelum tim yang lain bersantai, kita sudah merancang tim dengan kita meneruskan pelatih dan juga manajemen dengan meneruskan Almeida. Jadi kita tetap menggunakan pelatih kita yang lama, Almeida, dan beberapa pemain juga 50% komposisi pemain yang lama juga kita pertahankan dan sudah kita kontrak semua. Dan juga kita menambah beberapa pemain-pemain bintang. Kasih bocoran nggak apa-apa ya, lebih dari 10 pemain baru yang akan kita datangkan ya. Lebih dari 10 pemain baru yang akan kita datangkan. Jadi dan 80% sudah deal, tapi yang akan kita perkenalkan masih 40% ya. Untuk selanjutnya bersabar dan bertahap untuk proses perkenalannya. Indah yang berada di sini buat saya, dan saya sangat kangen juga didukung oleh Aremania di lapangan. Datang saya ke sini juga ingin melanjutkan tugas saya yang dulu belum sempat saya selesaikan. Mudah-mudahan di musim ke depan bisa membawa Aremania juara Liga. Amin. Paling dikangenin dukungan supporter ya dari Aremania, karena udah lama juga saya nggak didukung supporter mungkin ya. Maksudnya selama musim kan supporter nggak boleh. Masukan dari para supporter Aremania, dan beberapa nanti bakal dilihat beberapa pemain yang akan kita datangkan ini itu juga atas masukan dari supporter Aremania, dan masukan itu kita sodorkan ke pelatih. Kalau pelatih cocok dan sudah dipantau sama pelatih, diinginkan pelatih, ya kita datangkan. Target yang sangat bagus, dan bagaimana tadi apa siap untuk